Dio tuh mau foto nggak? Gimana deh Opa Canyolnya? Udah lihat tadi Opa Canyolnya sayang? Udah? Jadi jauh-jauh capek-capek. Ini kan bayar ya sistemnya ya. Aku bayar, aku pasang foto aku. Game by Loling Agent. Bukan itu, apa? Ngaku aja. Ibu pasti ada tujuannya tertentu kan? Jangan kasih tahu, biar orang-orang tuh penasaran apa yang akan kita lakukan hari ini. Masya Allah, aku begitu tadi denger rencananya mau ke sono, geleng-geleng kepala. Pokoknya kita akan naik MRT menuju suatu tempat yang super duper spesial. Aku gak usah ikut deh. Ini lebih tepatnya buat Adek Uti. Oke, buat Adek Uti aja kata kuncinya gitu. Oke. Buat kalau dibilang buat janganlah kalau itu nanti ketahuan. Intinya gini, sebenarnya kita mau kemana, ikutin aja sampai habis. Dan yang pasti ini adalah pertama kalinya Uti sama Uta untuk naik MRT. Yeay, let's go, kita berangkat. Oke, kita sekarang udah di bawah ya. Iya, ada Uti mau naik tutup ya. Katanya kita udah di bawah. Kita mau menuju ke ininya, ke beli tiket keretanya. Sejujurnya aku masih agak bingung sih, karena kayaknya ini semenjak pandemi, aku pernah naik MRT sebelum pandemi. Nah sekarang aku naik nih, gak ngerti gimana prosesnya. Ada suhunya kan? Pura-puranya mau pulang kampung, soalnya naik kereta. Kata Ade Uti, ini siapa sih? Ada Opa Canyolnya enggak? Halo, siapa? Ada enggak? Ada Opa Canyol enggak? Hah? Enggak ada, ini BTS Jennie EXO. Salah, tapi dia tahu muka-mukanya Korea juga. Ya ampun, anak saya. Belum, kita bener-bener norak banget. Pinjam handphone saya satu lagi. Jadi gimana sih kesimpulannya dulu? Kalau pakai aplikasi kita nggak perlu beli kartu. Iya, kan? Satu kartunya itu harganya 10.000 per orang. Satu kartunya. Apa nggak ada aplikasinya? Ada sinyal nggak? Oke. Jadi pilihannya ada yang beli kartu, satu kartunya itu 10.000 per orang. Atau di aplikasi aja bisa. Ternyata Uta sama Uti udah dihitung kalau naik, karena tingginya udah 90 cm lebih. Asli ribet banget, ribet banget. Ibunya cukup maunya lewat aplikasi, aduh buyeng. Karena dari tadi pakai cash kelar ini. Daripada beli kartu ya kan? Ya udah nggak apa-apa, nambah buat negara juga nih. Masalahnya mana? Anaknya udah pada sabar, anaknya. Kenapa? Karena saya ini tuh masukannya udah nggak sabar. Kenapa? Karena aku pakai akun kantor yang beda. Iya, ujung-ujungnya cash. Ujung-ujungnya cash. Sebentar mas. Apa? Iya sayang. Apa dapat tuh bang? Berarti 55.000 per orang. Oh lumayan juga, kali berapa nih? 6. Kalau ada yang belum beli kartu, ada Uti, ada Uti belum beli kartu. Oh ini belum. Ini berapa? Totalnya berapa orang? 5 berarti. Tapi yang ini belum kemas. Oke, berarti 220. Ih papa. Padahal kalau ini murah loh, 28 dikali 4. Ya, tapi bisa enggak? Sebentar, matiin dulu, boleh? Finally guys. Ya, kurang lebih setengah jam lah cuma buat beli tiket.
Ya boleh. Cuci tangan dulu kalau perlu deh. Jangan dibuka, nanti. Iya, itu mau foto nggak? Iya. Jadi tadi kita nggak tahu guys tempatnya di mana. Aku cuman, aduh kalau gini mah ketahuan ya. Aku cuman kasih gambar, terus nanya sama security di sini, terus mereka menunjukkan arahnya ke sini. Ini sayang. Asli nggak guna. Demi anak saya penyuka Canyol. Ada yang mau lihat apa Canyol kan? Sebentar ya. Ini kan bayar ya sistemnya ya. Aku bayar, aku pasang foto aku besok. Gimana deh Opa Canyolnya? Udah lihat tadi Opa Canyolnya sayang? Udah? Seneng? Seneng gak baby? Ke Lebak Bulus naik MRT setengah jam cuman buat bikin kartunya tadi naik MRT. Enggak, kita nggak jadi bikin kartu kan aku udah. Iya, pokoknya kan buat naik itu kan kita punya tiket. Iya. Beli apalah pokoknya. Mensong. Pokoknya setengah jam lah mau naik ke MRT itu cuman buat melihat Opa Canyol. Ade Uti suka Opa Canyol, iya. Di video tadi cuma 3 detik, 4 detik, 5 detik. Oh my god. Ade Uti habis lihat siapa? Aku kira ya. Lama. Udah foto, udah videoin, udah gitu. Nanti dapat peluang untuk pergi ke Korea, ketemu sama EXO, nonton konser EXO, atau enggak pergi ke ketemu sama Pak Canyol. Ternyata enggak juga. Gimana perasaannya? Sabar, Pak. Sabar. Happy enggak?
besok mau datang lagi ke sini, mau foto-foto lagi. Kalau ada kesempatan ya, Ibu mau nggak? Apa? Ibu mau sih, Papa mau sih lagi nggak nanti besok? Gua rubah, gua beli, gua bayar, gua pasang foto gua situ. Gak ada yang nonton, gak ada yang nonton. Gak usah ditonton, yang penting gak usah repot-repot datang ke situ. Oh, aku kira setengah jam gitu, udah setengah jam mau seru tuh. 5 detik. 5 detik. Foto-foto. Ya udah, yang penting anak saya kan udah lihat. Jadi besok kalau mau lihat sendiri silahkan ya. Oke, sekian field trip kita menuju Opa Canyol. Ya itu dia field trip yang sangat berfaedah.